Hei teman-teman, lihat ada sayembara petualangan mencari harta karun di pulau terpencil. Apa? Benarkah masih ada hal seperti itu? Hei, Rui bodoh, kita sudah bukan anak kecil lagi. Tapi sayembara ini benar. Lalu kenapa? Kau ingin mengikutinya? Kalau kita menang, hadiahnya lumayan. Itu permainan bodoh. Aku tidak mau ikut. Hei, apa yang kau pikirkan? Siapa yang akan mengajakmu? Oh, jadi kau pikir kau akan pergi sendirian? Ah, elah, rugi mengajakmu. Aku bisa pergi dengan Yoga. Heh, kau pikir Yoga akan ikut, ha? Yang penting tidak denganmu. Awas kau ya. Hei, sudah. Sejak bertemu, kalian terus saja bertengkar. Habisnya, Cia selalu iri dan sinis padaku. Kau sendiri yang memancing emosiku. Sudahlah, kalian berdua, hentikan. Dasar menyebalkan. Bagaimana teman-teman, ini tawaran dariku, kalian mau ikut tidak? Aku sudah jelas-jelas tidak akan ikut. Bagaimana denganmu Yoga? Aku akan ikut kalau Cia juga ikut. Apa? Aku kan sudah bilang tidak akan ikut. Sepertinya ini akan menarik. Ayolah Cia, kita kan satu tim. Baiklah. Dengan terpaksa, aku akan ikut dengan kalian. Yeay, bagus. Ayo kita bersiap-siap. Acaranya satu minggu lagi. Bagaimana? Kalian sudah mempersiapkan semua perlengkapan, kan? Kalian tenang saja. Semuanya sudah beres. Malas sekali aku harus bawa barang sebanyak ini. Dasar kau manja. Heh, kau tahu kan, dari awal aku sangat tidak ingin ikut dengan rencanamu ini, Rui. Apa katamu? Sudah, lebih baik sekarang kita pergi. Ayo kita berangkat. Ini semua gara-gara kau. Dasar menyebalkan. Nah, silakan. Ini petanya. Temukan harta karun itu ya. Iya, terima kasih ya, kakak yang cantik. Coba lihat, apa petunjuknya? Di sini tergambar ada 3 harta karun yang sangat berharga. Coba aku lihat. Di sini tertulis jika kita bisa menemukan 3 harta tersebut, maka akan ada kisah sejati. Apa maksudnya dengan semua ini? Kita akan mengetahuinya jika kita sudah melewati perjalanan ini. Ayo. Baiklah, aku merasa tertantang. Menurut kalian seperti apa 3 harta tersebut? Akhirnya, kok antusias sekali. Benar, aku tidak boleh kalah denganmu. Apa? Hah, mana mungkin? Mana bisa kau mengalahkanku? Kenapa tidak bisa? Aku bisa saja mengalahkanmu. Dasar bodoh, seperti bocil. Tadinya juga kau tidak mau ikut kan? Memang benar, aku jadi menyesal. Benar kan? Lalu kenapa kau punya niat ingin bersaing denganku? Kau benar-benar menyebalkan, Rui. Sudah hentikan. Ini belum setengah, bahkan seperempat perjalanan. Kenapa kalian selalu bertengkar?
Kalau begitu, aku pergi dulu mencari air. Cia, kenapa kau selalu bertengkar dengan Rui? Entahlah, aku juga heran. Dia selalu saja membuatku emosi. Kita kan sudah berteman selama 10 tahun. Mungkin aku tidak pernah mengerti sifat Rui. Aku hanya berharap kita bisa menjadi tim yang solid. Aku mengerti, Yoga. Kau tenang saja. Oh, hey, kalian sedang apa? Sedang apa katamu? Kami menunggumu. Kau tidak tahu kalau kami kehausan menunggumu? Oh, heh, aku mencari air dengan susah payah. Kau malah marah-marah. Cerewet sekali. Hah? Apa katamu? Aku cerewet? Dasar kau. Hei kalian, aku sudah kenyang dengan melihat kalian bertengkar terus. Sudah hampir setengah perjalanan, kenapa kita tidak menemukan satu petunjuk pun? Aku rasa misteri harta karun itu masih menjadi teka-teki. Hei teman-teman, coba lihat petunjuk peta ini. Selanjutnya kita harus memilih dari dua jalur. Kalau begitu cepat putuskan, kita pilih jalan yang mana? Kalau begitu kanan saja. Tidak, lebih baik kita ke kiri saja. Kalau begini bagaimana? Aku menyarankan kita pilih jalan ke kanan. Aku rasa kita harus ke kiri. Dasar mereka bodoh. Kau tidak perlu bingung, Yoga. Kami hanya butuh satu suara lagi. Baiklah. Kalau begitu aku pilih jalan kiri. Nah, bagus. Jalan kiri ada dua suara. Aku tidak mau bergabung dengan kalian. Hah? Apa? Cia? Aku punya pilihan sendiri. Bagus ya. Jadi sekarang ada dua kelompok. Tapi Cia, kita tetap satu tim. Kita tidak boleh berpisah. Bahkan menjadi dua kelompok. Biarkan saja Yoga. Dia memang keras kepala. Ayo kita pergi. Tunggu Rui. Cia, aku mohon. Ikut dengan kami ya. Heh, kenapa diam saja? Suaramu kalah, kau harus menurut. Dasar wanita memang merepotkan. Cia, aku mohon. Iya, baiklah. Aku akan mengalah. Aku akan ikut dengan pilihan kalian. Perutku lapar sekali. Makan saja makanan yang ada di tas. Hey Yoga, apa kau menghabiskan semua bekal kita? Ya benar saja, sama sekali tidak ada makanan di sini. Masa yang benar, aku sudah menyimpannya di tas Cia. Hey Cia, aku lapar. Ambil saja di tasku. Tas yang mana? Semua hanya ada pakaianmu. Apa? Celaka. Aku rasa bekal kita tertinggal. Apa katamu? Kau sengaja ya? Aku tidak sengaja. Aku benar-benar lupa. Cia, kau mau membuat kami semua kelaparan ya? Rui, sudahlah. Dia sudah meninggalkan bekal makan kita, Yoga. Jadi,
Kau benar-benar lupa membawa bekalnya, Cia? Iya, maafkan aku ya. Sudahlah, tidak apa-apa, Cia. Tidak apa-apa bagaimana? Lalu malam ini kita makan dengan apa? Hei, Cia, kau mau kemana? Ini sudah malam. Rui, Cia pergi. Aku khawatir sekali. Ayo kita mengejarnya. Sudahlah, biarkan saja dia. Kau ini bagaimana? Dia kan wanita. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Apa kau sama sekali tidak peduli? Rui, Cia itu teman kita. Kalau kau tidak mau mencarinya, biar aku saja. Yoga, tunggu aku. Cia, kau di mana? Cia. Cia, kau dengar aku tidak? Cia, kau di mana? Cia. Kau ada di mana? Cia. Kau ada di mana, Cia? Tolong. Teman-teman, tolong aku. Teman-teman. Itu seperti suara Cia. Rui, Yoga, tolong aku. Benar, itu suara Cia. Tolong aku, teman-teman. Apa? Cia? Cia, kau di mana? Aku di sini. Cia, bertahanlah. Pegang tanganku ya. Ayo, berikan tanganmu. Kau jangan melepaskannya ya. Aku akan menarikmu. Tolong aku, Rui. Aku takut. Tunggu sebentar. Tolong aku. Bertahanlah. Aku benar-benar ketakutan. Kau tidak apa-apa kan, Cia? Aku benar-benar takut. Aku sangat takut, Rui. Rui, Cia, apa kalian baik-baik saja? Kau bodoh, dasar merepotkan. Apa bagusnya pergi malam-malam sendirian, ha? Hentikan, Rui. Sebaiknya kau tidak bicara seperti itu pada Cia. Dia masih syok. Kau tahu, aku benar-benar khawatir. Maafkan aku. Cia, kau sudah merasa baik kan? Terima kasih. Aku baik-baik saja. Kejadian tadi pasti membuatmu syok. Istirahatlah. Aku belum pernah melihat Rui menangis seperti itu. Kau tahu, aku benar-benar khawatir.